sahabat onlineku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat subscriberku semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan. Pokoknya tetap semangat ya kawan, dan semoga kita semua bisa sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, Giovanni mau mengajak teman-teman subscriber aku untuk jalan-jalan di kebun binatang yang berada di negara Hong Kong. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, buat sahabat-sahabat aku yang baru menemukan channelku ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Channel. Thank you. Hong Kong tidak punya kebun binatang, jadi taman ini adalah satu-satunya tempat untuk melihat binatang dan juga tanaman yang sangat cukup luas dan rindang. Di sini juga banyak banget spot untuk duduk dan bersantai. Cocok banget untuk beristirahat dari suasana kota besar yang begitu cukup ramai. Karena Hong Kong adalah negara yang paling kecil, maka kemana-mana dekat, dan jangan heran di tengah kota terdapat kebun binatang. Dan kebun binatang dan juga tumbuhan ini terdapat bermacam-macam variasi hewan dan juga tumbuhan langka. Dan di sini masuknya ke kebun binatang ini gratis ya teman-teman, tidak dipungut biaya sepeser pun. Saat weekend sangat cocok banget untuk mengunjungi kebun binatang ini, karena di dalam sini banyak banget binatang-binatang yang bervariasi dan juga tumbuhan-tumbuhan lainnya. Tempat ini juga cocok banget untuk berrekreasi atau untuk olahraga dan untuk menghilangkan stres dari pikiran kita. Jadi pikiran kita juga perlu refreshing ataupun healing ya teman-teman. Di sini semua binatang mempunyai nama dan juga berasal dari negara mana, semua dicantumkan ya teman-teman ya. Jadi di awal tadi ada papan nama, disitulah itu adalah sedetailnya ini burung berasal dari mana, seperti itu. Dan burung ini sangat indah banget karena dalam kepalanya itu seperti ada merak kecil, terus seperti kayak memakai songkok hitam gitu teman-teman, kayak memakai kopiah ya. Dan ini mau terbang, lihatlah, sangat indah banget. Sayang sekali saya mengambil gambarnya dari samping. Dan ini tempatnya itu sangat kecil-kecil banget ya teman-teman, jadi kamera saya tidak bisa menembus dengan jelas. Selain itu di sini juga ada burung yang bernama Great Curassow teman-teman. Nah, ini adalah burung Great Curassow. Burungnya seperti ayam ya. Ini kalau menurut aku ini seperti ayam, dan di sini dicampur dengan burung yang berwarna hitam ya. Terus di sini tuh tempatnya seperti bebas gitu ya teman-teman ya. Jadi burung sama yang lainnya itu bisa dicampur begitu. Dan di sini juga ada makanannya itu buah, teman-teman. Jadi burung-burung di sini makanannya semua buah, ada apel dan juga buah pir. Sayang sekali di sini ini seperti rongga-rongganya ini terlalu kecil banget, jadi kamera saya tidak bisa menembus ke situ, dan itu jaraknya juga terlalu jauh banget ya teman-teman. Dan ini saya tuh menyisipkan kamera saya, bener-bener ini penuh perjuangan saya mengambil gambar ini teman-teman. Lihatlah di sana itu juga ada burung. Nah kalau ini ayam ya teman-teman, ini bukan burung tetapi ini ayam.
Pokoknya kalau kalian itu berholiday ke kebun binatang yang berada di Hong Kong ini, kalian itu pasti happy banget. Karena di sini semua binatang itu sangat indah-indah sekali dan semua petugas di sini tuh ramah-ramah banget, teman-teman ya. Kalian tidak perlu khawatir, di sini sangat ramah sekali. Nah, seperti ini juga ada ayam. Nah, ini ayamnya warnanya menarik sekali, teman-teman. Ada hitam berpaduan dengan putih. Kemudian mukanya itu warnanya merah, jadi terlihat cantik sekali ya. Dan ini burung, ini dia itu sangat di atas sekali, sangat tinggi banget. Dan di sini itu paruhnya itu benar-benar seperti dari kayu gitu, teman-teman. Dan ini yang berada di bawah ya. Ini namanya burung apa? Saya kurang tahu. Ini sangat cantik sekali. Nah, lihatlah paruhnya itu. Wow, runcing banget ya, teman-teman. Aduh, kamera saya blur nih. Aduh. Jadi di kebun binatang ini semua hewan itu seperti berada di tempat kerangkeng kayak gitu ya, teman-teman. Tetapi kerangkengnya itu rongganya tuh benar-benar kecil banget, teman-teman. Jadi kalau kamera saya ini terlalu jauh dari pagarnya itu apa ya, buat pengambilan video itu ngeblur gitu loh. Dan ini yang bisa kita masuk juga ada. Ini kita bisa masuk ke dalamnya tanpa ada kerangkengnya atau jeruji besinya ya, teman-teman. Di sini kita kalau mau masuk ke sini ada pegawainya. Jadi kita itu seperti pakai pintu masuk dan juga pintu keluar. Tetapi kita juga tidak dipungut biaya. Di sini kita dipersilahkan dengan baik sekali. Di sini sangat indah banget dan di sini tuh ini seperti burung bangau ya, tetapi warnanya sangat indah sekali ya, teman-teman. Oke, sahabat subscriberku semua, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Terima kasih kalian sudah menonton video aku sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan jangan lewatkan video-video yang lainnya. Dan jangan lupa di-share juga ya, teman-teman. Dan saya juga tak lupa untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua sahabat yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Tanpa kalian semua, channel ini tidak akan bisa berkembang. Hanya ucapan terima kasih yang hanya bisa saya ucapkan. Semoga sahabat-sahabatku dipermudah segala urusannya, dan yang belum mendapatkan jodoh, semoga segera dipertemukan jodohnya. Dan yang belum mendapatkan momongan, semoga segera diberi momongan. Dan yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Dan apabila ada perkataan Giovanni sengaja atau tidak sengaja menyinggung perasaan hati teman-teman subscriberku semua, Giovanni hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Giovanni minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri video saya sampai di sini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. See you next video. Goodbye.